Isa menurut akidah Ahlus Sunnah Jemaah belum mati. Dia diangkat dengan ruh dan fisiknya ke langit dunia, di mana dalam hadis sahih Rasulullah menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya. Aku bertemu dengan saudaraku Isa di langit dunia. Dia adalah seorang pemuda yang kulitnya kemerah-merahan, wajahnya sangat tampan, rambutnya keriting bergelombang. Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan sifat-sifat Isa alaihissalam. Lah Isa itu nanti akan turun kaum muslimin. Di dalam ayat ini, tolong perlihatkan Al-Quran kembali ayat ini. Illa layu'minan nabihi. Layu'minan nabihi ini adalah fi'il mudhari'. Pakai takkid dua kali. Lam takkid yang pertama, nun takkid sakilah yang kedua. Layu'minan nabihi maknanya sungguh benar-benar pasti mereka nanti akan beriman seluruhnya. Seluruh orang-orang Nasrani pasti akan beriman kepada Isa. Bahwa Isa adalah hamba Allah. Isa adalah makhluk Allah. Isa adalah Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman. Makanya ketika Isa menghancurkan salib, orang-orang Nasrani ikut menghancurkan salib itu. Karena mereka selama ini sudah salah. Mereka selama ini tertipu. Coba lihat hadis. Masih di halaman yang sama dari kitab 915. Lihat dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda. La taqumus sa'ah hatta yanzila. Hatta yanzila. Sehingga turun. Fikum ke tengah-tengah kamu. Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Isa. Hakaman muqsita. Dia akan menjadi seorang penguasa yang adil. Terus. Fayaksirus salib. Isa nanti akan menghancurkan seluruh salib. Fayaksirus salib. Isa akan menghancurkan seluruh salib. Wayaktulal khinzir. Dan Isa akan membunuh seluruh babi-babi. Enggak boleh ada babi di bumi ini. Terus. Wayadha'al jizyah. Segala macam bentuk pajak dan upeti dihapus oleh Isa. Tidak ada lagi pajak dan upeti. Karena tidak ada lagi orang-orang yang terjajah, tidak ada lagi orang-orang yang dikuasai. Terus wa yafidul mal, di zaman Isa nanti melimpah ruah harta benda. Terus hatta la yakbalahu ahad, sampai-sampai enggak ada orang yang selera lagi dengan harta. Saking banyaknya harta benda, enggak ada orang yang minat lagi. Ada orang, "Pak, terimalah, Pak, sekeranjang dibawakan duit, Pak, dari emas." Apa kata tetangga? "Thank you very much." Ya, terima kasih banyak. Sayang, saya sudah kebanyakan di dapur. Saking banyaknya harta melimpah ruah dan orang sudah enggak minat lagi dengan kaya, sebab apa? Orang sudah tahu ini sudah mau kiamat. Buat apa lagi megang-megang duit banyak-banyak? Cukup lepas makan minum. Taib, kaum muslimin, kita kembali kepada ayat di atas, surah An-Nisa, ayat 159. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seluruh ahli kitab benar-benar akan beriman dulu. Qabla mautihi, sebelum dia mati. Sementara Nabi Isa mati cuma di bumi. Nabi Isa cuma mati di bumi. Ini akidah kita. Ini akidah seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa Isa nanti setelah turun, dia matinya di bumi. Di fase kelima. Hapus. Hah? Sudah terjadi penghapusan. Al-Masih, penghapus. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan. Terus Allah juga berfirman dalam di sebelahnya, sebelah kitab. Lihat, masih halaman 119, masih halaman yang sama. Lihat ayat, bagi yang enggak punya kitab, lihat Al-Quran. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 61, Allah berfirman. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratun mustaqim. Artinya, dan sesungguhnya pada diri Isa itu benar-benar ada pengetahuan tentang hari kiamat. Naam, maksudnya pada hal turunnya Isa itu nanti, perihal turunnya Isa itu nanti adalah ilmun lis-sa'ah, sebagai pertanda dekatnya kiamat. Terus, karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang hari kiamat. Hari kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Naam. Taib, kaum muslimin. Sekarang saya minta Bapak semuanya simak baik-baik hadis berikut ini. Hadis ini
Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan Isa nanti. Isa akan berkata ketika dia sudah turun, innama bu'ithu waziran walam ub'athu amira. Aku ini diutus sebagai pendamping dan aku bukanlah diutus sebagai pemimpin nanti. Sebagai amir, la. Innama bu'ithu waziran. Aku diutus sebagai pendamping yang menguatkan. Siapa yang dikuatkan oleh Isa? Al-Mahdi yang dikuatkan oleh Isa alaihissalam. Jadi innama bu'istu waziran, aku ini diutus sebagai penguat, pendamping yang menguatkan. Terus walam uba'athu amira, lihat hadisnya di halaman 921. Walam uba'athu amiran, aku tidak diutus sebagai seorang amir. Jadi perkataan yang sahih, Nabi Isa nanti turun, mungkin ada yang bertanya, Pak. Ustaz, Nabi Isa turun kan berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, begitu. Dalam akidah kita apa? Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya. Khatamul anbiya, khatimul anbiya wal mursalin. Penutup seluruh nabi. Loh, itu Nabi Isa turun. Ngapain Nabi Isa turun? Lihat pernyataan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Lihat halaman 921. Apa perkataan Al-Qurtubi? Matan yang usah saya baca, silakan simak terjemahannya. Tidak boleh disalahpahami bahwa Isa alaihissalam itu turun sebagai nabi dengan membawa syariat yang baru selain syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Nanti Isa akan haji. Nabi Isa akan berangkat haji. Dengan haji itu dia ambil haji persis haji Nabi, haji Qiran. Dia akan ambil haji Qiran dan dia akan menyembelih hewan ternak, dia akan tawaf, dia akan sa'i seperti Nabi Muhammad. Ini menandakan bahwa Nabi Isa hanyalah orang yang kembali menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, jangan salah paham. Isa datang bukan bawa syariat baru, ajaran baru, tapi dia melanjutkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus? Akan tetapi ketika dia turun, maka pada waktu itu dia otomatis termasuk salah satu pengikut beliau. Beliaunya Nabi Muhammad maksudnya, pengikut Nabi Muhammad. Sebagaimana telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas sekali kaum muslimin. Kemudian juga di dalam riwayat berikut ini dibuka halaman 922. 922 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berikut ini, ya. Coba bagian yang bagian bawahnya saja, 7 baris paling bawah terjemahannya, ya. Silakan dibaca. Ibnu Abi Dzi berkata, Ibnu Abi Dzi berkata, tahukah kamu apa yang dijadikan pimpinan pemimpin itu untuk kalian dari kalangan kalian? Aku menjawab, maukah kamu memberitahu aku? Dia berkata, dia menjadikan pemimpin untuk kalian dengan kitab Rob kalian. Kitab dengan kitab Rob kalian itu Al-Quran. Kemudian dan sunnah sunnah Nabi kalian. Maksudnya Nabi Isa hanya akan memimpin nanti dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang timbul kegalauan. Ustadz, di satu sisi ada riwayat dari hadis yang sahih, Nabi Isa nanti akan menjadi seorang pemimpin di akhir zaman. Di sisi yang lain, Nabi Isa berkata, aku ini adalah seorang pendamping yang menguatkan. Mana yang benar? Hah? Coba lihat halaman 923. Oh ya, sebentar. 922. Hadis yang paling bawah, kaifa antum idza nazala ibnu maryam wa fiikum wa ammakum wa ammakum. Hah? Fiikum wa ammakum. Terus bagaimana keadaan kalian ketika itu Maryam turun di tengah-tengah kalian lantas dia memimpin kalian? Memimpin kalian. Kalimatnya memimpin kalian. Wa ammakum, dia memimpin kalian. Sementara tadi kita dengar Isa sendiri berkata, innama bu'istu waziran walam uba'ath amiran. Aku diutus hanya sebagai wazir, sebagai penguat, pendamping, bukan sebagai seorang pemimpin. Kan begitu kan? Di hadis ini sahih Muslim yang barusan yang dibacakan ini. Ini hadis sahih Muslim bahwa bagaimana menurut kalian ketika Isa turun nanti, dia akan memimpin kalian.
Nah, taib, kaum muslimin yang kami muliakan. Juga lihat di hadis sebelahnya, hadis sebelahnya, hari kiamat tidak akan terjadi, dari Abu Hurairah ya. Silakan baca. Hadis ini Sahih Bukhari. Kalau tadi Muslim, sekarang hadis Sahih Bukhari. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai itu kalian turun di tengah-tengah kalian sebagai penguasa yang adil. Ah, sebagai penguasa yang adil. Terus? Lantas dia menghancurkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah dan harta menjadi berlimpah sehingga tiada seorang pun yang mau menerimanya. Ya, baik. Arah penunjuk sabda Nabi, Ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai penguasa yang adil. Macam mana nih kaum muslimin? Mengkompromikan dalil-dalil ini. Tayyib. Berikutnya di sebelahnya, wa takunul kalimah wahidah fala yu'badu illallah wa tad'u al-harbu awzaraha wa tuslabu quraishun mulkaha. Kata menjadi satu, tiada yang disembah kecuali Allah. Perang telah meletakkan bebannya. Kaum Quraisy dirampas kerajaannya. Aha. Kaum Quraisy dirampas kerajaannya. Kaum Quraisy itu siapa? Nabi Muhammad dari orang Quraisy enggak? Keturunannya Al-Mahdi ini Quraisy enggak? Quraisy. Ketika Al-Mahdi menjadi penguasa kembali, di sini ada kalimatnya dirampas kekuasaannya. Maksudnya apa ini? Hah? Wa yuslabu min Quraisyin mulka. Kekuasaan Quraisy dicabut, ditarik dan dipindahkan kepada Isa. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hadis di sebelahnya, ini lebih panas lagi, Pak. Hadis sebelahnya lebih panas lagi. Sekarang Nabi Isa dikatakan sini sebagai Al-Mahdi. Makanya banyak orang yang salah sangka. Banyak juga ulama dan ustaz mengatakan enggak ada itu Al-Mahdi. Al-Mahdi itu adalah Isa. Karena Al-Mahdi itu adalah gelar yang artinya yang dapat petunjuk, yang diberi hidayah, pemimpin yang diberi petunjuk. Baik. Silakan baca dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, nyaris orang yang masih hidup di antara kalian akan bertemu Nabi Isa bin Maryam. Coba ini gimana enggak gerak hati para sahabat, kayaknya nih akhir zaman itu memang kita. Hadis Nabi bunyinya begitu. Nyaris salah seorang di antara kalian yang sekarang masih hidup sebagai sahabat Nabi ini akan bertemu nanti dengan Isa. Maknanya begitu dekat kan? Begitu dekat. Padahal yang sah mengatakan itu sebenarnya, yang sah merasakan itu maksud saya adalah kita. Karena kita yang akan berjumpa insya Allah ta'ala masanya. Tapi para sahabat dengan hadis Nabi ini, nyaris salah seorang di antara kamu yang sekarang masih hidup akan berjumpa nanti dengan Isa. Ini adalah isyarat betapa dekatnya Isa akan. Makanya Nabi mengatakan, bu'ithu ana wa baina yasa'atain. Aku diutus dengan kiamat akan terjadi itu cuma seperti ini. Lalu Nabi menjarakkan sedikit. Inilah yang menjadikan para sahabat yakin, seyakin-yakinnya bahwa di masa mereka lah kiamat itu akan terjadi. Lanjut. Sebagai pemimpin yang memberi petunjuk, yaitu Al-Mahdi. Ah. Dan hakim yang adil. Coba lihat hadisnya di matan hadisnya. Yushiku man asha minkum ayyalqa Isa ibn Maryam imaman mahdiyan. Imam Mahdi. Imaman mahdiyan. Artinya yushiku, nyaris saja, man asha minkum, orang yang diantara kamu hidup sekarang ini akan berjumpa nanti dengan ayyalqa Isa ibn Maryam imaman mahdiyan. Saat itu dia sebagai Imam Mahdi. Lah, ini hadisnya diriwayatkan, diceritakan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanad hadis ini jayyid. Nah, kalau kita enggak paham-paham, Pak, dengar cerita ustaz yang enggak mendalami urusan ini, dia akan berkata, lihat hadis bahwa yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu cuma Isa. Ya. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, sekarang Mahdiyan di sini adalah bahasa Arab murni, bukan Mahdiyan dalam artian gelar yang diberikan kepada anak keturunan Nabi kandung, ya, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Tetapi ini gelar, ini adalah bahasa Arab arti daripada seorang pemimpin yang dapat tuntunan dari Allah. Imaman Mahdiyan, begitu cara menyelesaikan masalah ini. Ibnu Hajar menukil, silakan dilihat di halaman 925.
Ibnu Hajar menukil perkataan Abul Hasan Al-Khasha'i Al-Abidi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Silakan. Sudah khawatir berita-berita bahwa Al-Mahdi itu berasal dari umat ini dan bahwa Isa itu menjadi makmumnya dalam salat berjamaah. Nah, hadisnya sudah mutawatir. Dalam kata dalam Manaqib Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa hadisnya sudah mutawatir bahwa Isa nanti turun di akhir zaman sementara Al-Mahdi menjadi imam. Karena ada orang yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Mahdi itu adalah Isa. Tidak, mereka dua orang manusia. Satu ya Isa, satu Al-Mahdi. Al-Mahdi jadi imamnya. Lalu gimana cara mendiskusikannya? Di kitab ini hangat sekali diskusinya, Pak. Hangat tapi enggak panas. Hangat dan romantis cara mendiskusikannya. Isa dan Al-Mahdi sama-sama hidup di waktu yang bersamaan. Isa nanti turun, jadi saya ringkaskan saja. Isa nanti turun, dia sebagai tokoh spiritual number one. Tokoh spiritual number one. Kemudian Al-Mahdi fungsinya sebagai amirul mukminin. Paham? Seorang pemimpin yang bijak, ada ulama yang hebat di sampingnya, kan begitu kan? Nah, kebijakan seorang pemimpin ini tidak akan dia memutuskan ini dan itu sebelum berdiskusi dulu dengan pendamping spiritualnya. Muhammad Al-Fatih, siapa pendamping spiritualnya? Hah? Akhsyamsuddin, ya kan? Ini dia ulama spiritual yang mendampingi beliau. Kebijakan-kebijakan besar yang akan diambilnya adalah berawal dari apa yang dikatakan oleh syekhnya, ulamanya. Dalam hal ini Al-Mahdi sebagai Amirul Mukminin, Isa sebagai tokoh spiritualnya. Tidak berani Al-Mahdi mengambil keputusan apapun, kebijakan apapun sebelum diskusi dengan Isa alaihi salam. Kalau kata Isa lakukan ini, maka sang eksekutornya adalah Al-Mahdi. Makanya Al-Mahdi di sini adalah sebagai dewan eksekutifnya, ya. Pelaksana. Dia adalah komandannya. Sementara ruh spiritualnya adalah pada Isa alaihissalam. Jadi pada hakikatnya kepemimpinan ada pada Isa. Bisa digabungkan ini? Sudah paham? Agar jangan lagi berkabut pemahaman kita tentang kok ada benturan. Enggak ada benturan sama sekali. Ketemu kok. Taib ke muslimin yang kami muliakan. Coba lihat pada halaman 926. Ini saya kasih stabilo agar yang punya kitab bisa lihat warna kuning. Ya. Di halaman 926 tolong dibacakan Isa alaihi salam. Isa alaihi salam para tabi'ala nasihat pada seluruh urusan yang berkenaan dengan umat Islam. Adapun kekuasaan eksekutif langsung dipegang oleh Al-Mahdi. Dengan kesimpulan ini dua perkara itu tak lagi saling menafikan. Naam, faham insyaallah. Sekarang buka halaman 929. Yang belum punya kitab silahkan di request, ya, di request. Perjalanan kitab itu mungkin hari ini mudah-mudahan sudah sampai kitab ensiklopedia akhir zaman. Pada riwayat Muslim, lihat halaman 929. Halaman 929. Pada riwayat Muslim, silakan. Sungguh unta-unta itu. Sungguh unta-unta itu benar-benar akan ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Onde-mande. Kaum muslimin, ontanya gemuk-gemuk, sehat-sehat, ditinggalkan oleh orang. Orang udah gak minat lagi. Kambing-kambing juga berserakan sebanyak-banyaknya, gak ada lagi pemiliknya. Di zaman Isa itu, di zaman Al-Mahdi, alangkah suburnya, Pak. Tanah Arab menjadi hijau. Sungai-sungai air di Arab mengalir. Emas melimpah ruah. Yang paling hebatnya di masa Al-Mahdi, di masa Isa alaihissalam, ada 7 tahun bagaikan surga dunia. Benar-benar surga dunia. Ada ular, tapi bisa ular Allah hilangkan. Dan ular itu menjadi jinak. Ular itu tidak mau menggigit, bahkan ada anak kecil main-mainkan ular. Ular yang paling berbahaya di Arab itu, Pak, adalah ular gurun Sahara dan ular hitam padang pasir. Itu paling mematikan tuh, Pak. Saat itu kata Rasulullah, anak-anak bayi sudah bermain-main dengan ular hitam gurun Sahara dan ular itu tidak menggigit, tidak menggigit. Singa bahkan di singa
dan onta dipelihara bersama. Harimau udah jadi piaraan, udah bermain-main. Bahkan yang ikut menggiring domba-domba adalah serigala. Ini bukan kiasan. Benar-benar nyata zahir hadisnya seperti apa. Orang hidup bagaikan di surga, Pak, di dunia ini. Harta melimpah ruah, keinginan di dalam dada untuk ingin perang, ingin memusuhi juga sudah enggak ada. Makanya kata Rasul, pada saat itu wanita akan berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Hadramaut di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri dari Hadramaut menuju ke Mekah tanpa rombongan, tanpa muhram. Di mana ada muhram? Perbandingan laki-laki dengan wanita saat itu sudah 1:50. Bapak kalau masih hidup puas memperpoligami, Pak. Saat itu cuman sayang kayaknya bapak-bapak udah di alam barzah. Ya. Sekarang bapak nahan selera. Sekarang bapak nahan perasaan karena istri enggak ngizinkan, kesian deh. Iya. Tapi nanti wanita-wanita juga sudah tidak peduli, mereka sudah tidak bersuami atau suaminya menikah, 4 lagi silakan. Saat itu, kalau sekarang ribut, kiamat dulu. Tayyib, kaum muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, kalau ada Ustaz Arif ini, seru nih Pak. Beliau mendukung di motivasi ini. Baik, kaum muslimin, selanjutnya, baca hadis di bawah. Masih dari riwayat Imam Muslim berikut. Sungguh, sudah ya tadi ya. Sungguh permusuhan dan kedengkian benar-benar akan hilang. Serta sungguh harta benar-benar akan ditinggalkan hingga tiada seorang pun mau menerimanya. Kemudian kita baca hadis yang panjang. Surga dunia, dengarkan. Dengarkan ini hadis, surga dunia. Di zaman Isa alaihissalam dan Al-Mahdi, di fase kelima. Di fase kelima. Surga dunia. Dengarkan hadis, dan ini hadis yang cukup panjang dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafadhal dibacakan. Kemudian Isa bin Maryam, halaman 931. Kemudian Isa bin Maryam di tengah-tengah umatku menjadi hakim yang adil, imam yang lurus, menghancurkan salib, menyembelih babi, menggugurkan jizyah, membiarkan sedekah, maka dia tidak mencari seekor kambing dan unta zakat pun. Dihilangkan permusuhan dan kebencian, dicabut racun dari semua binatang yang beracun. Ini bukan majas, ini bukan kiasan. Zahir hadisnya seperti itu. Semua makhluk yang beracun, dicabut racun darinya, Pak. Jadi ular kalau gigit orang, kemot-kemot aja. Main-main. Begitu juga singa, harimau kayak kucing dengan kita, Pak. Bergelut. Terus lanjut. Sehingga seorang anak laki-laki dapat bebas memasukkan tangannya ke mulut ular. Tadi ada satu pembahasan, jizyah diangkat, pajak dibuang. Jadi enggak ada lagi tekanan hidup, Pak. Sekarang kan beban listrik, beban air, udahlah punya rumah sendiri, tanah sendiri, bayar pajak tanah, ya kan? Mau bangun apa dengan duit sendiri, bayar lagi pajak, habis kena peras kita oleh pajak, Pak. Ini hidup bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia kempes kita, Pak. Yang miskin makin menganga jurang kemiskinan, ini nggak ada, kaya semua kaya, sehingga nggak ada lagi orang zakat, udah nggak aja jalan, Pak. Jangankan zakat, sedekah infak udah nggak zamannya lagi. Makanya kata Nabi, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu sebanyak-banyaknya sebelum datang kepada kamu masa di mana zakat sudah tidak diterima, zakat sudah tidak ada lagi yang mau menerima. Sedekah, hadiah, udah enggak ada lagi yang mau terima. Saking dekatnya perasaan Nabi dengan akhir zaman, padahal yang Nabi katakan itu harusnya Nabi hidup zaman kita ini. Nah, inilah yang dimaksud cocok. Ini yang menjadikan para sahabat itu semangat bersedekah, semangat berinfak. Kalau sekarang pelitnya, Pak, minta ampun. Berhitung semua. Angka-angka yang ada itu dihitung semua. Ini tinggal 60 juta lagi, waduh, udah pusing. 60 juta lagi udah pusing. Hah? Udah makin genting ini, kan? Udah kayak udah mau kiamat. Ada duit di rekeningnya, sementara sahabat, Pak, kalau kelasnya sahabat, ada yang dimakan hari ini mereka udah tenang. Besok mereka gak mau pikir, besok-besok lagi urusan. Mereka gak punya tabungan-tabungan begitu, Pak. Tabungan mereka ada pasti di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang orang, Masya Allah, buahilnya minta ampun. Dan memang di akhir zaman, kata Rasulullah, ciri-ciri akhir zaman,
fantasyara syuhha, menyebarlah kekikiran pada umatku. Kikir, Pak. Kikir. Enggak kok Pak Ustadz, Ustadz Arifin Ilham tuh alhamdulillah lagi mendirikan pesantren dan masjid dua kali ini besarnya, di mana di Gunung Sindur. Sudah 85% masjidnya siap, kan banyak tuh donaturnya tuh Pak Ustadz. Banyak kok orang-orang baik-baik. Itu orang-orang baik yang ketemu oleh Ustadz Arifin. Sementara dari 1000 orang belum tentu ada satu orang yang kayak gitu. Hah? Betul enggak? Betul. Kak saya yang di daerah Pak paling merasa pahit. Paling merasa. Saya di Sumatera Barat tuh paling merasa pahit. Santri saya, Pak. Maaf nih kalau saya cerita. Dan ini sudah saya umumkan pada umat, tapi buakhir. Pesantren saya sampai terhutang kepada publik sampai 900 juta untuk membangun. Kalau enggak dibangun yang masuk banyak. Yang banyak masuk ini banyak yang lebih 50% enggak. Orang tuanya semangat, duit enggak ada, kita terima, gedung enggak ada, kita katakan ayo kita bangun gedung kaum muslimin. Dengar aja, paling bantu 100 ribu, 200 ribu, ya segitu kemampuannya. Kalau di sini ada yang bantu 1M, 2M, Masya Allah. Hah? Akhirnya gedung dibangun, pakai dana BMT kita punya, BMT akhirnya kempes. Lama-kelamaan BMT enggak sanggup lagi berjalan, terpaksa diimpus oleh bank, sesuatu yang paling saya benci dalam hidup saya. Yaitu membangun pendidikan Islam gunakan uang bank. Saya paling benci, tetapi terjadi, Pak. Dan saya mau menetes air matanya. Guru-guru yang kita gaji, Pak, yang kami gaji guru-guru itu, untuk di Madrasah Mulazamah saya, satu bulan itu 60 juta. Untuk tingkat hufaz, kutab yang kami kelola, 90 juta. Berapa? 150 juta yang harus kami biayai tiap bulan. Itu baru gaji. Belum lagi biaya listrik, belum lagi operasional ini, operasional itu, belum lagi tagihan dari bank yang terus nagih akibat dari membangun. Makanya, Pak, saya sekarang gamang-gamang tanggung. Seorang kiai kan harusnya ngerem, apa? Ngetem di tempatnya, itu baru sempurna, Pak. Ini enggak mau enggak mau saya harus keluar. Saya harus keluar nyampaikan dakwah, mudah-mudahan umat jatuh hati dengan dakwah ini, Ustaz, untuk pesantren Ustaz. Alhamdulillah. Selama ini hidup pesantren seperti itu. Ustaz, ini untuk pesantren Ustaz. Alhamdulillah melalui media ini dibantu oleh Pak Ade, alhamdulillah. Mana Pak Ade yang hadir sekarang? Alhamdulillah, makanya berani saya sebut. Beliau bantu infak wakaf 50 juta nih buat. Beli ini, alhamdulillah, sob. Ada bantuan lain masuk, beli lagi. Alhamdulillah kaum muslimin. Nah, dengan ini kita mulai mensosialisasikan lebih luas. Mulai masuk melalui rekening. Kita umumkan terus di Uzma TV. Di Uzma kita umumkan bulan ini masuk di BCA jumlahnya sekian. Bulan ini dapat. Total bulan ini kalau enggak salah ada 30 juta, Pak. Untuk pendidikan sekian, untuk pembangunan sekian. Alhamdulillah. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya sekarang sedang membangun seperti Ustaz Arifin. Bangun masjid, bangun gedung Al-Quran. 4 lantai. Biayanya 7M kurang 40 juta. Yang terkumpul baru 125 juta. Kapan mulainya tuh? Kapan mulainya tuh? Udah Pak Ustaz mulai aja. Iya, kita akan mulai lepas Id nanti. Kita beli krekel, kita beli besi, berangsur-angsur, Pak ya. Mudah-mudahan dah kiamat baru selesai. Ini bakhilnya umat, Pak. Duit disimpan-simpan. Ini akhir zaman. Nanti enggak ada lagi yang mau terima. Kata Rasulullah, bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu sebelum datang waktu di mana orang tidak bisa lagi tidak mau lagi menerima infak, tidak mau lagi bersedekah. Ada orang datang, Pak, ini terima. Kemarin kami perlu, sekarang udah enggak. Ini hadisnya ada loh. Kemarin kami perlu, sekarang udah enggak. Saya nyari tanah, Pak, luar biasa sulitnya. Mahal banget. Padahal murah harga tanahnya, Pak. 125 ribu 1 meter itu mahal apa murah? Di tengah kota loh, kota Payakumbuh, bukan Jakarta. 125 ribu semeter. Ada 2000 meter lagi yang mau dibebaskan, tapi sulit, Pak. Tapi beginilah. Di zaman Isa nanti, enggak ada cerita itu lagi. Emas melimpah, wah. Ingin bersedekah, udah enggak laku sedekah. Zakat, syariat zakat, udah enggak ada. Syariat jihad, udah enggak ada. Infak, wakaf, hibah, wakaf, segala macamnya sudah selesai, Pak. Sekarang masih berguna. Syukur-syukur Bapak wakafkan tanah sekarang, Bapak wakafkan mobil sekarang untuk dakwah, harta Bapak infakkan, Ustaz Zul, ini untuk masjid di Pasantren Ustaz. Setelah itu meteor jatuh tahun depan, Bapak selamat. Jangan tahun depan, dah bulan depan aja jatuh.
biar langsung puas, alhamdulillah sempat saya larikan ke akhirat harta saya. Kan begitu kaum muslimin. Baik. Ini saatnya ngomelin orang. Yeah. Mumpung pembahasannya tentang hari-hari makmur subur Nabi Isa, saatnya ngomelin orang. Yang punya duit jangan tangguh-tangguhkan duitnya, Pak. Tanya sama Ustaz Arifin, "Ustaz, berapa lagi, Ustaz?" Oh, gitu kan. Saya perlu apa tuh? Apa tuh namanya? Yang kayak sebesar sajadah. Marmer. Harganya 350.000 satu lembar, satu keping. Bapak bisa 10 keping, cepat, Pak. Yang Bapak tabungkan pulangnya ke Bapak. Enggak mau di sini. Bapak mau yang jauh. Khalas ke tempat Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Bangun masjid di sana. Bangun gedung Al-Qur'an sana, kiriman Bapak ke akhirat. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Sehingga seorang anak laki-laki dapat bebas memasukkan tangannya ke mulut ular, sedangkan ular itu tidak membahayakan si anak. Ini bukan di sirkus loh. Kalau sirkus bisa dibuat seperti dicopot giginya semua. Ya, main-mainlah ular dengan. Ini enggak. Ular gede itu bisa melilit, bisa matahkan tulang-tulang kita enggak? Ini anak bermain dengan ular besar, dan itu ular gurun Sahara. Ular yang paling mematikan. Tangannya dimasukkan ke ular. Ularnya kemon-kemon aja, enggak diapa-apain. Bisanya juga sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nanti, Pak, di dalam surga jangan khawatir ada lipan. Jangan khawatir ada kalajengking, ada ular dalam surga nanti, Pak. Enggak akan ada makhluk-makhluk yang membuat kita ketakutan. Ada harimau, bisa stres dalam surga, itu enggak ada cerita itu. Ya. Nah, surga dunia terjadi di zaman Isa alaihissalam, terjadi. Rindu enggak jumpa zaman ini? Rindu enggak? Rindu. Pakai tapi sayangnya ya. Rindu sih, tapi kita kan udah enggak ada. Ya, kaum laki-laki rata-rata udah enggak ada. Siapa yang ada ketika itu? Oh. Bunda Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ainal Arab yauma idzin ya Rasulullah?" Orang Arab ketika itu di mana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? "Al Arabu yauma idzin hum qalil." Orang Arab yang tersisa hidup saat itu sudah sangat sedikit. Orang Arab yang masih sisa hidup saat itu sudah sangat sedikit. Hah? Lalu dari mana umat-umat yang tersisa? Banyak datang, ada yang dari Indonesia jadi tentara Al-Mahdi dan di belakang Isa alaihissalam. Bisa jadi orangnya salah satunya ada Bapak. Amin ya Rabb. Ya Rabb bal alamin. Mungkin Ustaz Zulkifli kali. Amin 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 ya Rabb. Ya. Optimis kita, Pak. Tayib, lanjut terjemahannya. Dan anak perempuan menjadikan singa lari, sedangkan singa itu tidak membahayakan si anak. Anak perempuan ngejar singa, Pak. Anak perempuan berdiri, saya berdiri, berdiri. Anak perempuan ngejar singa, singanya lari. Singanya lari kembali. Ya, ini hadis loh, Pak. Ini hadis, bukan cerita dongeng. Terus serigala berada di dekat kambing, seolah-olah serigala itu adalah anjing penjaganya. Serigala, ngelamun masa depan. Dulu gua ngejar-ngejar ini, sekarang di depan gua enggak diapa-apain. Kemana selera yang lama ya? Serigala pada bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Kemana selera yang lama? Sekarang malah jadi teman. Kadang-kadang disuruh duduk kambing mah. Masya Allah. Baik, terus. Bumi dipenuhi dengan perdamaian sebagaimana wadah dipenuhi air. Bumi dipenuhi. Bumi loh dipenuhi oleh kedamaian dan perdamaian. Sebagaimana wadah diisi dengan air. Lanjut. Kata menjadi satu sehingga tiada yang disembah kecuali Allah. Allah. Sebab peperangan telah terhapus. Orang Quraisy dirampas kerajaannya. Bumi menjadi seperti hamparan permadani perak. Menumbuhkan tanamannya dengan janji Adam. Sampai-sampai sekelompok manusia mengelilingi standar Al-Gibur. Lantas yang sebanyak itu dapat mengenyangkan mereka. Maksudnya apa, Pak? Saking suburnya bumi ketika itu, satu tandan anggur bisa mengenyangkan banyak orang. Paham, Bapak, maksudnya? Hah? Anggurnya besar-besar, kemudian banyak dalam satu tandan, Pak. Sehingga orang duduk mengelilingnya, satu tandan saja cukup. Sementara yang lain masih bersisa. Masya Allah. Masya Allah.
Kalau sekarang Pak, anggur mahal. Mau beli anggur hanya orang berduit aja. Ukur dulu kantong. Apalagi di zaman-zaman sekarang. Lanjut. Berkumpullah sekelompok manusia mengelilingi sebutir delima. Maka yang sebutir itu dapat mengenyangkan mereka. Sapi jantan begini dan begitu sehingga menjadi harta yang paling berharga. Dan kuda menjadi berpilak-pilak bagai mutiara. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang mengeringankan kuda? Beliau menjawab, ia tidak dinaiki untuk perang selama-lamanya. Enggak ada lagi perang. Kuda-kuda jadi mengkilap, menjadi indah, cantik kayak kuda surga. Kenapa? Kuda itu rusak karena dibawa perang. Kulitnya, bulunya menjadi robek-robek ya, karena agak dibawa apa? Perang. Sekarang kudanya manis-manis, cantik-cantik. Saya termasuk pengagum kelas berat kuda, Pak. Asal saya lewat satu kota yang ada kudanya, mata saya pasti ke kuda aja tuh. Ya? Kalau Bapak tahu betapa indahnya menjadi pencinta kuda, Pak. Maaf, sampai-sampai para istri mengatakan babi nisir aja kudu leh. Babi nisir aja kudu leh, ini tahu maksudnya. Jadikalah kuda sebagai ibinimu. Ya? Karena kalau orang udah jatuh cinta di kuda, Pak, dia bisa berlama-lama dengan kuda, di kandang kuda dan naik kuda. Dia akan senang sekali dengan kuda. Stres, maka dia pergilah ke kuda, dia akan bermain dengan kuda. Ternyata ada hadisnya, Pak. Nabi mengatakan ada dua permainan yang menghabiskan waktu tapi Allah ridha. Bermain panah dan bermain kuda. Masya Allah. Ada dua permainan yang kalau kita main, banyak habis waktu, banyak habis masa, Allah ridha. Selainnya Allah marah, Allah murka. Main panah dan main kuda. Ya. Habis? Kesimpulan. Kesimpulan tentang masa Isa alaihissalam. Berakhirnya seluruh agama selain agama Islam. Enggak ada lagi agama Buddha, agama Konghucu, agama apa? Termasuk apalagi demokrasi. Ya. Itu sudah tewas seluruhnya, Pak. Yang ada cuma Islam. Dan ada juga orang yang belum masuk Islam, tapi udah percaya dengan Islam. Nah, inilah orang pas matahari terbit dari sebelah barat, baru pengen masuk Dia udah percaya Islam ini benar, tapi belum menyatakan Islam. Dan dia tidak jahat, dia baik, hanya saja belum bersyahadat. Nanti kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, baru menyatakan ingin masuk Islam. Sayang, saat itu Allah sudah tutup penerimaan, pendaftaran sudah tutup. Ya, yang ingin taubat pada waktu matahari terbit juga pintu taubat sudah ditutup pada waktu matahari terbit. Taib ke muslimin. Yang kedua, kesimpulan, kembalinya keberkahan dan kelapangan hidup di muka bumi ini. Dari langit mencurah-curah rezeki yang rahmat Allah yang sangat banyak. Dari bumi timbul keberkahan. Masya Allah, Pak. Kemudian tersebar luasnya keamanan dan kedamaian di muka bumi. Keempat, tersebar luasnya kemakmuran di muka bumi. Setiap orang kaya raya. Tapi kaya raya itu sudah tidak lagi membuat manusia mabuk dan gila. Ya. Kemudian yang kelima, dikukuhkannya keadilan. Nah, sekarang beberapa permasalahan berikut. Lihat, berbagai masalah yang berkaitan dengan masa Isa alaihissalam. Satu, Isa sempat menunaikan ibadah haji dengan ala sunnah Rasulullah. Lihat hadisnya. Isa akan tawaf di Baitullah, akan ihram dengan cara haji qiran. Lah, haji qiran ini kan istilah haji dalam syariat kita kan? Haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Yang diambil oleh Nabi adalah haji. Baik. Kemudian yang kedua, pernikahan Nabi Isa dan lokasi beliau dimakamkan. Nabi Isa menikah dengan seorang wanita muslimah dari Arab, dari suku atau kabilah Juzman. Lihat di sini. Kemudian wanita ini setelah dinikahinya Nabi Isa alaihissalam, tak lama kemudian meninggal dunia. Di mana dia dikuburkan? Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi Isa nanti dikuburkan di sebelah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Raudhah Nabi. Jadi beliau, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Terus berapa lama Nabi Isa tinggal di dunia? Lihat,
Ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan Isa akan tinggal dalam masa-masa bagikan surga dunia 7 tahun. Lamanya 40 tahun hidupnya di dunia. Maka kesimpulannya Isa diangkat di usia 33 tahun. Nanti dia turun ke bumi menyempurnakan 7 tahun lagi, pas 40 tahun. Ternyata kaum muslimin, 7 tahun itu ada hadis yang lain yang sangat tegas. Coba buka halaman 937. Halaman 937. Lihat ada hadis dari Abu Daud, At-Tayalisi mengeluarkan riwayat pada musnadnya. Hadis sebelumnya di dalamnya termaktub berikut ini. Yamkuthu Isa alaihissalam fil ardi ba'dama yanzilu arba'ina sanatan thumma yamut wa yusalli alaihi almuslimun. Artinya Isa alaihissalam tinggal di bumi sesudah turun selama 40 tahun. Kemudian dia wafat dan kaum muslimin menyalatkannya. Di dalam riwayat ini, setelah Isa turun berapa lama dia tinggal di bumi? 40 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud. Riwayat dan sanad hadis ini thiqat. Orangnya rijalnya thiqat, orang-orang kuat semua dalam periwayatan. Lalu gimana nih Pak Ustaz? 7 tahun atau 40 tahun? Kalau dalam hadis ini ba'dama yanzil, setelah dia turun, dia hidup di bumi arba'ina sanatan, 40 tahun. Jujur saja Pak, kalau melihat hadisnya, Bapak berpihak kemana? Yang 7 tahun tadi sehingga genap usianya 40, atau 40 tahun setelah start dia turun? Hah? 40 tahun. Berarti total umurnya berapa nanti? 73 tahun. Bapak setuju itu? Itu ada hadisnya kok tidak? Gimana? 7 tahun aja atau 40 tahun? Kita lakukan qur'ah yuk. Undian mana yang siapa yang paling banyak suaranya? Tidak kaum muslimin. Isa alaihissalam 7 tahun itu yang dimaksud dalam diskusi kitab ini, yaitu masanya di masa-masa kayak surga dunia itu. Ah, lewat dari masa itu orang sudah mulai kembali kepada karakter lamanya, berangsur-angsur sudah mulai ada kegaduhan sedikit kecil-kecil, tapi langsung ditenangkan oleh beliau, ya, langsung ditertibkan. Siapa-siapa yang mulai arah-arahnya kepada gaduh ditertibkan. Yang masa-masa tenang, makmur, subur, subahagia-bahagia makhluk itu adanya 7 tahun itu. Tapi yang benar dalam diskusi kitab ini adalah 40 tahun setelah Isa turun. Sebenarnya afwan kaum muslimin, kalau kita lihat dan dengarkan diskusi yang disampaikan oleh Discovery Channel, pen mana? Pen, spidol. Di Discovery Channel, Pak, Bapak boleh buka di YouTube, tahun 2001 di televisi ditayangkan acara dari NASA, bahwa kata NASA saat ini ditemukan pecahan bintang besarnya setengah bumi. Pecahan bintang besarnya setengah bumi. Pecahan itu melesat menuju ke bumi. Diperkirakan 80 tahun yang akan datang dari sekarang. Lebih kurang 80 tahun yang akan datang dari sekarang, pecahan bintang ini akan tepat beradu dan menghantam bumi. Besarnya setengah bumi, Pak. Besarnya setengah bumi. Apa yang terjadi kira-kira? Sedangkan 2 kilometer saja garis diameter pecahan bintang yang disebut dengan asteroid atau meteor itu jatuh menghantam bumi, menurut para pakar astronomi akan menghasilkan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau garis diameternya 2 kilometer saja. Lah ini setengah bumi, apa yang terjadi? Bumi berkeping-keping, hancur seperti debu. Ya? Berarti ini adalah the end of the world. Pengumuman ini tahun berapa? Buka di YouTube agar jangan dikatakan Ustaz Zul membual. Tahun 2001.
NASA Amerika di Amerika Serikat di Discovery Channel mengumumkan adanya pecahan bintang yang akan menabrak bumi, besarnya setengah bumi ya, menabrak bumi dalam rentang waktu dari sekarang 80 tahun lebih dan kurang. Berarti anggaplah tahun 2080-an. Begitu ya, tahun 2080-an. Apakah 2082, 2081 atau 2079, 2075, wallahu alam, pokoknya lebih dan kurang. Ini satu. Di dalam Al-Qur'an, silakan baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Bacakan terjemahnya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Aha, ini langsung menerjemahkan hari kiamat. Harusnya terjemahan harfiah dulu dong. Memang maksudnya kiamat sih. Al-Qari'ah itu bahasa Arab yang Allah pilihkan di dalam surat Al-Qari'ah ini. Maknanya adalah bunyi dentuman besar yang teramat sangat menakutkan di langit. Itu namanya Al-Qari'ah, yang membuat rambut hitam langsung putih saking takutnya dengarkan bunyi itu, dentuman besar. Mal Qari'ah. Apakah itu bunyi dentuman besar yang sangat menakutkan di langit? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah yang kau tahu tentang bunyi dentuman besar yang teramat sangat menakutkan di langit? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu terjadi, bunyi dentuman itu terjadi, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bu gunung, Pak, besar gunung kan? Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kapas yang ditiup, berterbangan. Ini akibat sebuah hantaman besar enggak itu? Hah? Ini akibat sebuah hantaman besar enggak? Terjadi bunyi yang sangat menakutkan. Lah akibatnya manusia seperti anak-anak yang berterbangan berserakan ke mana-mana di ruang angkasa, ya, di langit, di udara. Dan gunung-gunung juga berterbangan, hancur lebur. Al-Qari'ah. Apakah ini yang dimaksud? Kalau melihat kekuatannya, pasti ini. Kalau melihat kekuatan yang bisa membuat bumi ini menjadi hancur sehancur-hancurnya. Taib, ketemu ayatnya ya, Al-Qari'ah. Unik, Pak. Masih tahun 2001. Pakar dan ahli gempa Jepang mengumumkan. Masih di acara Discovery Channel. Ya. Coba lihat, apa kata pakar gempa Jepang? Dan pernyataan pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Kanada, dari Belanda, dari Australia, dari Prancis. Mereka membenarkan pernyataan pakar gempa Jepang ini. Apa kata mereka? 75 tahun ke atas dari sekarang akan terjadi gempa yang teramat sangat dahsyat di muka bumi ini. Belum pernah ada seumur-umur hidup dunia gempa sedahsyat itu. Akibat gempa ini, tidak ada satupun negara yang selamat. Tidak ada satupun teknologi yang mampu mengatasi gempa ini. Dan bahkan tidak ada manusia yang selamat. Gempa dengan kekuatan yang tidak ada negara di dunia ini yang bisa selamat. Itu gempa apa kalau udah kayak gitu tuh? Baca surat Az-Zalzalah. Baca surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baca artinya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Yang terjadi apa kalau udah begitu, Pak? Air di dalam ember, air di dalam, apa yang terjadi kalau diguncangkan seguncang-guncangnya? Muncrat nggak keluar. Air laut gempa terjadi, bagaimana air laut jadinya? Tsunami dahsyat menyelimuti seluruh permukaan bumi. Isi gunung gimana? Isi gunung. Lahar yang ada di dalam seluruhnya muntah. Satu bumi dan tanah pecah-pecah retak-retak. Coba lihat kiamat 2012. Film ilustrasi dari Hollywood ya. Lanjut. Dan bumi telah menghilangkan beban-beban berat dalam dikandungnya. Apa beban-beban yang ada dalam bumi? Lahar, lava, minyak bumi, laut seluruhnya akan keluar tumpang tindih gara-gara gempa yang begitu dahsyat, Pak. Ya. Nah, pakar gempa Jepang mengatakan tahun 2001 di Discovery Channel 75 tahun ke atas dari sekarang akan terjadi gempa maha dahsyat. Apa Bapak tidak berpikir? Apa kita tidak merenung, Ibu? Kenapa pernyataan pakar antariksa, para astronom di NASA memberikan pernyataan yang hampir sama waktunya dengan pakar gempa ini, pakar-pakar gempa ini? Kalau pakar perbintangan astronomi dari NASA mengatakan lebih kurang 80 tahun dari sekarang, kita anggaplah 2080. Kalau ini mengatakan 75 tahun ke atas dari sekarang, pengumumannya sama 2001. Artinya juga lebih kurang 2080. Tepatnya tahun berapa? Allahu a'lam. Baik. Apa hubungannya ini saya sampaikan dengan pernyataan Nabi Isa bahwa dia 40 tahun di bumi? Kita hubungkan kaum muslimin. 2080-an. Apakah 82, apakah 78, terserah mana yang benar nanti. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, tetapi ini bukan meramal kiamat ya. Karena tidak bisa ramalan kiamat, tapi kiamat dapat diketahui dengan tanda-tandanya. Toh Nabi juga mengisyaratkan tanda-tanda kiamat itu ada 10 tanda besarnya. Seperti tanda akan melahirkannya seorang wanita yang hamil, kata Rasul. Subhanallah. Wanita yang hamil, sebaiknya saya enggak ngomong dengan bapak nih, dengan ibu. Bu, ibu, wanita yang hamil mau melahirkan terjadi berapa bukaan, Bu? 10. Bapak enggak pernah melahirkan kan? Makanya saya tanya ibu-ibu, ada 10 bukaan. Subhanallah, tepat kata hadis Nabi. Kalau bukaan satu sudah terjadi, menyusul enggak bukaan kedua? Menyusul. Bukaan ketiga gimana? Ketiga, keempat, makin ke atas makin cepat enggak jaraknya? Makin dekat enggak, Bu? Ibu-ibu, iya kan, ngangguk semua. Yang pernah melahirkan tahu nih, Pak. Saya 15 anak saya, Pak. 13-nya saya dampingi melahirkan itu. Ayo, keluar bismillah. Ayo istiqomah sayang, sabar sedikit lagi. Tuh udah nampak hitam dua. Ah, kepalanya udah keluar sayang. Nongol dari bukaan nol, bukaan satu, Pak, bukaan dua, saya dampingi istri saya melahirkan. Hah? Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 10 bukaan kata Nabi, persis dengan 10 tanda besar kiamat. Subhanallah. Nah, kaum muslimin, seorang dokter spesialis ahli kandungan dan SPOG gitu ya, dia tahu. Setelah dicek ini perkiraan, Pak, bulan September kira-kira tanggal 12 ini akan melahirkan. Mungkin dia lebih seminggu atau kurang seminggu dari itu. Kan begitu kan? Umumnya tepat enggak? Tepat, cuman harinya dia enggak tahu, dokter ini. Harinya enggak tahu, apalagi jam. Sedangkan sudah bukan, ini udah bukan 8 ini, udah siap-siap nih. Jamnya jam berapa? Dokter juga enggak tahu, bidan juga enggak tahu. Nah, dalam hal ini kita bicara masalah membedah tanda-tanda kiamat, sah-sah saja. Lalu ini 2080-an, kan enggak pasti. Mungkin 2082, mungkin 2078 dan sebagainya. Sekarang, Pak, sekarang kita tahun berapa Hijriah? Masehi dulu. 2000? Kok kesini begini? 2016. Yuk, kita nambah-nambah yuk sebentar. Main-main saja. Ya. Ambillah ini refreshing. 2016 posisi kita sekarang.
Seandainya meteor jatuh, anggaplah meteor jatuh dalam 2-3 tahun ini, atau kita buat cepat sikit lah, tahun depan 2017, dari meteor jatuh Dajjal keluar 3 tahun, tambah 1 tahun yang menjelang meteor jatuh, ya. Dari Dajjal ke Nabi Isa ada berapa lama? Setahun lebih sedikit, sudah 6 tahun. Terus dari Nabi Isa ke Ya'juj Ma'juj setahun paling lama. Nah, masuk masa-masa aman ada berapa tahun? Maksimal 9 tahun. Ada 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Berarti sudah 226. 2026. Kalau diambil umur Isa 7 tahun setelah dia turun. Ya kan? Kalau diambil umurnya 40 setelah dia turun, berarti tambahkan. Hah? Ya, dari 2016 tambah 40. Hah? 2056. 2056. Oke. Setelah seluruh umat Islam meninggal, ada berapa tahun tersisa? Masih ingat? Dua generasi kata Nabi. Satu atau dua generasi. Satu generasi dalam ilmu sosial berapa tahun? 25 tahun kan? Satu atau dua generasi, mungkin di generasi pertama atau generasi kedua. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 40 tahun. Berarti kita tambahkan saja 40 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung Bapak, ini 2096. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa umurnya dikurangi sebelum dia masuk ke zaman-zaman aman. Dia kan udah turun duluan, kurangi. Mama, Bapak, Ibu, kalau dihitung-hitung kisarannya sudah tidak jauh lagi beda. Kalau itu diterima yang 40 tadi, kalau diterima yang 7 juga tidak jauh beda. Maka mana yang benar bukan urusan kita, dan itu enggak penting. Ya, itu enggak penting mana yang benar, 7 tahun kah atau 40 tahun. Yang penting Nabi Isa turun nanti meninggalnya di masa-masa jayanya Islam di akhir zaman. Al-Mahdi meninggal, Isa alaihissalam meninggal dunia. Isa enggak sempat punya keturunan, tidak sempat punya anak. Nah, ada seorang muslimah berkata kepada saya, "Ustaz, kalau saya hijrah ke Arab, kira-kira mungkin enggak saya menikah dengan Nabi Isa ya?" Nabi Isa itu menikah dengan muslimah Arab, tentu bukan orang biasa. Tentu harus wanita terbaik. Ya kan? Mbok ya tahu diri kenapa sih? Udah hidung pesek. Berharap nikah dengan Nabi Isa. Tapi berharap menikah dengan seorang mujahid yang agung di akhir zaman, ini baru harapan yang mungkin. Tapi kalau berharap nikah dengan Nabi Isa, nilai dong diri. Kita bukan orang Arab. Sama dengan saya, Pak. Bapak berharap, saya berharap kalau kita jadi Al-Mahdi gimana? Baca tuh hidung. Nabi mengatakan hidungnya Al-Mahdi, tulang hidungnya lurus dan mancung. Lah hidung level kayak gini jadi Al-Mahdi. Aduh, udah ada hidung aja syukur sikit ini, Pak. Artinya tahu diri lah, gitu ya. Baik, kaum muslimin yang hamba Allah kami muliakan, Nabi Isa akan mengatasi akhir hidupnya Dajjal. Inilah kerjaan Isa yang terberat. Nah, sekarang kita masuk perang antara Dajjal dan Nabi Isa. Tadi kan Al-Mahdi, sebentar ya. Yang dari Telkomsel sudah datang belum? Sudah nyampe belum? Hah? Mana orangnya? Sudah datang? Di parkiran. Udah datang? Ngomong yang jelas. Kan bisa di-cut. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjut ya, sedikit lagi. Bagaimana akhir hayat Dajjal di tangan Isa? Ketika orang sedunia menuhankan Dajjal dengan kesaktian yang sempurna, kemampuan yang luar biasa, jin dan setan bersatu menguatkan Dajjal. Memang tidak terkalahkan, Pak. Isa turun. Subhanallah. Bapak lihat bagaimana kemampuan Dajjal di muka Isa, enggak ada apa-apanya. Bahkan ketika Isa sudah menginjakkan kakinya di bumi, sholat berjamaah subuh, selepas zikir subuh Isa berdiri,
Isa minta bukakan pintu gerbang. Bukakan pintu gerbang, lihat mana Dajjal. Ketika Dajjal yang begitu pongah dan sombong di luar melihat di pintu gerbang terbuka, ternganga Isa ada di sana, dia langsung menjerit, Pak, si Dajjal ini. Dia langsung menjerit. Sebab apa? Subhanallah, Bapak baca hadis-hadisnya di sini. Isa itu nafasnya, bau nafas Nabi Isa ini tercium oleh orang kafir sejauh mata Nabi Isa memandang. Siapapun orang kafir yang melihat Nabi Isa, maka akan mampu mencium bau nafas Nabi Isa. Orang kafir yang tercium olehnya bau nafas Nabi Isa, dia akan mati di situ. Saktian mana kira-kira? Hah? Saktian yang mana? Bau nafas Nabi Isa aja udah mampu seorang kafir. Padahal bau nafas Nabi Isa tercium oleh sejauh mata Nabi Isa memandang. Lihat hadisnya, Pak. Ada hadisnya kuat dan sahih. Jangan Bapak katakan ini adalah khayalan. Makanya Dajjal begitu sakti melihat Isa sudah muncul, langsung menjerit di tempat, meleleh tubuhnya. Seperti garam masuk ke dalam air hangat, meleleh, Pak. Kalau Dajjal bertahan di situ, maka dia akan menjadi cairan di lantai. Dajjal akan menjadi cairan di lantai. Maka Dajjal dengan kesaktiannya lari ke ufuk timur. Isa sudah nunggu di situ. Lari ke ufuk barat, sudah ada lagi Nabi Isa di situ. Kayak malaikat maut aja, Pak. Ya, kemana saja Dajjal lari, ini Nabi Isa sudah nunggu. Hah? Mau kemana ente? Terakhir Isa sudah tahu jadwal larinya adalah ke Palestina. Maka Isa sudah standby di sana. Betul, Dajjal nongol. Udah nyampe di sana, Nabi Isa ciluk ba ente ini dia. Ditusuk, tembus. Tombak itu menembus tubuh Dajjal, sakarat Dajjal. Ya, kematian Dajjal, gaung kematiannya itu menggema, Pak. Lalu Dajjal tampil kembali di hadapan Al-Mahdi, Nabi Isa tampil di hadapan Al-Mahdi dan orang beriman, termasuk di hadapan Yahudi. Dajjal sudah dibunuh. Lari terkencing-kencing orang Yahudi, Pak. Seluruh orang Yahudi yang ada lari. Mereka lari masuk ke lubang-lubang, sembunyi di balik-balik tembok, menggigil di balik batu, sembunyi di balik pohon. Sayang, pada saat itu bumi sudah Allah benarkan berbicara. Lubang berkata, "Hei Muslim, nih di dalam saya ada orang kafir nih, Yahudi sembunyi. Hada Yahudiyun, hada kafir, ta'ala faqtulhu." Sini tangkap, bunuh. Maka datanglah orang beriman, dilihat di lubang ada yang menggigil di dalam lubang. Keluar ente, pem, di balik batu. Batu ngomong, "Muslim, sini ada Yahudi." Batu ngomong, Pak. Subhanallah. Dan ini tidak bisa ditakwilkan dan tidak boleh ditakwilkan, karena batu bicara sudah pernah terjadi beberapa kali dalam hidup dunia ini. Pertama, batu-batu kerekel yang berbicara saat Nabi Daud lewat waktu perang melawan Jalut. "Hai Daud, sini ambil kami, jadikan kami sebagai senjatamu menghadapi Jalut." Begitu juga dua bukit dari batu di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat hidup. Kedua batu oleh sahabat terdengar bicara, Alhamdulillah lembah kita dijalani oleh orang terbaik dengan sahabat-sahabat terbaik. Dengar sahabat-sahabat, Pak, dua bukit ngomong, "Iya Alhamdulillah," ngomong juga batu dengan batu ngomong. Kalau bapak mungkin nak kencing di tempat. Ini Masya Allah, batu bicara. Di zaman Nabi pernah gak pohon bicara? Kapan? Waktu Nabi Muhammad dapat hadiah mimbar, dan dikasih pegangan khusus, ya. Nabi naik, sementara akhirnya kesampaian juga saya naik di sini, Pak. Sementara dulu Nabi itu bersandarnya di tiang kurma, asal khutbah dia megang tiang kurma, makanya sekarang diganti dengan tongkat, gitu ya, megang. Setelah Nabi punya mimbar sendiri yang dibuatkan oleh tukang seorang sahabiat, ya. Yang tiga, seluruh sahabat mendengar ini nangis, batang kurma nangis. Lalu Nabi turun, dielus-elusnya batang kurma ini, ya, apa kata Rasulullah? Dia sedih, selama ini dia yang saya pakai, saya pegang untuk khutbah, sekarang dia sudah ditinggalkan, saya sudah di sini, nangis. Masya Allah, Pak, Bapak kalau punya kuda, Pak, Bapak bisa bicara dengan kuda dan kuda itu paham. Bapak bisa sampaikan hati Bapak. Bahkan ketika Bapak saling tatapan mata dengan kuda, seolah-olah dia bisa membaca Bapak ini baik atau tidak. Subhanallah, Pak. Saya ini orang pekuda. Ya. Jadi Bapak bisa merasakan, ini kuda
bisa nyambung dengan jiwa bapak. Bapak bisa ajak dia ngomong, kamu harus semangat ya, kamu harus begini, dia akan bisa semangat, Pak. Tapi kalau kita caci maki dia, dia seperti paham dan dia tidak rela dicaci maki. Subhanallah. Binatang umumnya begitu, Pak. Makanya bapak harus tahu, tembok yang ada sekarang ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Bapak berzina di balik tembok, temboknya akan bicara nanti di hadapan Allah. Hah? CCTV Allah itu maha sempurna, kulit bapak pun akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mereka bicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak harus tahu bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah mata-mata Allah, sebagaimana seluruhnya juga siap menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Selesai, mampuslah Dajjal. Seluruh orang Yahudi yang tersisa hidup lari ke kebun Gharqa. Fa innaha syajarul yahud. Yahudi tahu pohon gharqat adalah pohon mereka, tak mungkin gharqat akan bocorkan rahasia bahwa mereka sembunyi di balik-balik pohon. Masalahnya orang beriman kan sudah punya ilmu, apalagi yang berperang bersama Al-Mahdi dan Isa alaihissalam. Mereka tahu nih di mana sisanya, pasti di pohon-pohon gharqat, di kebun kurma pohon, di kebun pohon gharqat. Sudah tinggal pergi ke sana, Pak. Banyak Yahudi sembunyi-sembunyi di situ. Hah? Dibuka satu pohon, nampak mereka, ente kutu busuk sembunyi, terus mati. Baik, saat itu habislah seluruhnya. Nah, kaum muslimin, setelah seluruh Yahudi habis, Isa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Pembahasan Ya'juj Ma'juj besok. Besok insyaallah. Mau tahu Ya'juj Ma'juj apa? Besok. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak pernah punya nasib jumpa Ya'juj Ma'juj. Amin. Sebab apa? Belum ada makhluk yang paling beringas, manusia yang paling kejam, yang paling brutal, tak punya hati, tak punya perasaan, melebihi Ya'juj Ma'juj. Belum ada. Dan Ma'juj Ma'juj itu, Pak, punya daya kenyal, daya tempur yang tak terkalahkan. Bahkan Allah sendiri dalam hadis kursi berkata kepada Isa, "Hai Isa, hari ini tidak ada yang mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj." Masya Allah. Baik, Ya'juj Ma'juj besok, insya Allah. Isa selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan pertanyaannya. Silahkan. Baik, Ustaz. Tanya masalah yang kemarin saya ceritakan waktu Dajjal membunuh sekelompok pemuda yang beriman. Itu di mana dan apa itu sebelum mati, apa Isa atau bagaimana? Baik. Kejadian ini terjadi di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Di luar kota Madinah ya. Di luar kota Madinah. Hadisnya kan ada. Di kitab ini silakan dibaca, seorang pemuda soleh, ya, remaja menuju kepada pemuda, keluar. Dia ingin mengumumkan kepada para pengikut Dajjal, ini adalah Dajjal. Imannya sudah penuh. Tauhid dan akidahnya sudah benar-benar full. Ya, dan dia datang bukan untuk sok-sokan, tapi untuk memperingatkan orang banyak bahwa ini adalah Dajjal. Nah, dan dia sudah hafal surah Al-Kahfi, bahkan dia hafal Al-Quran 30 juz. Pokoknya dia ada di puncak kebaikan iman. Dalam hadis dikatakan, dialah lelaki terbaik dari orang yang hidup ketika itu. Dia keluar. Dajjal gak mempan segala kemampuannya, tidak mempan pada remaja laki-laki yang sudah matang ini. Karena tidak bisa, baru dibunuhnya. Ya. Terakhir dimasukkannya ke dalam pemanggangan api buatan Dajjal. Dan dia syahid, kata Rasulullah. Itulah sebaik-baik syahid yang pernah ada di bumi. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Itu penaklukan Roma terjadi pada saat Dajjal belum keluar. Kita sudah dipimpin oleh Sang Khalifah Al-Mahdi. Jangan sebut Imam Mahdi, itu istilah Syiah. Jangan pakai istilah Syiah di sini ya. Kita pakai Al-Mahdi saja. Ya. Bagi kelompok Syiah, Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12 mereka. Dan itu tidak dipakai dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Al-Mahdi sendiri sudah gelar, ibaratnya rasul gitu ya. Rasul itu kan sudah gelar, enggak pakai imam rasul lagi kan? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Masya Allah, bapak dari awal gak datang? Kemarin tidur. Ini rezeki orang tidur.
sekarang nanya, tapi masih baik, beliau mau menanya. Alhamdulillah. Pak, Dajjal itu adalah manusia. Pendek, lebih rendah daripada kamu, kata Nabi. Ya, tapi dadanya bidang. Semua ciri-ciri fisiknya disebutkan Nabi. Dan dia muncul nanti di mana? Di Iran. Di tengah-tengah Yahudi Asbahan. Ya, bala tentaranya adalah kelompok 70 ribu pemuda elit dari kalangan Yahudi Asbahan. Dan sekarang sudah siap itu. Pemuda-pemuda itu sekarang sudah standby. Kemudian dia naik di atas seekor keledai, yang keledai itu jarak daun telinga ke daun telinganya 40 hasta. Kalau 40 hasta, saya rasa mungkin dari tiang ke tiang ini, besar kepalanya keledai itu. Berarti Dajjal besar dong, Ustaz? Enggak, Dajjal nongkrong kecil di atas. Ya, kalau apa, ya kayak film-film kartun-kartun gitulah. Si apa, di avatar-avatar itu di film kartun kan ada yang terbang besar tuh. Hah? Lihat tuh di antara dua kupingnya nongkrong satu. Jangan-jangan itu kendaraannya Dajjal. Baik, silahkan, ada yang lain. Kemarin kan ada 8 golongan yang akan kafir kepada Dajjal, ya, termasuk dalamnya itu wanita gitu ya. Itu 8 golongan itu dalilnya dari mana, Ustaz? Nuh, makanya suruh beli kitab. Di kitab itu kan ada dalil semuanya. Ya, kita sudah jelaskan kemarin, ada di kitab. Kalau mau lihat, kalau dikatakan dalilnya mana, jadinya ngulang lagi kita ngaji. Ya, coba lihat di dalam kitab kita bahwa kelompok-kelompok yang akan mengikuti Dajjal, pertama, satu, dalilnya terpisah loh. Terpisah dalilnya, bukan berarti satu kelompok apa tuh, satu hadis ke-8-8-nya disebut, enggak gitu. Ya. Silakan lihat di kitab. Kemarin sudah saya katakan, buka halaman sekian dari sampai ke halaman sekian, siapa-siapa yang akan menjadi para pengikut Dajjal. Di daftar isi mudah kita lihat siapa-siapa yang akan menjadi pengikut Dajjal. Hah? Dia Dajjal 800-an. Sudah ya, lihat aja di kitab nanti. Insya Allah kemarin sudah kita bahas karakter fitnah Dajjal. Nah ini, halaman 846. Nah, masing-masing itu ada dalilnya di bawah. Yahudi, ya, Khawarij, kelompok-kelompok sesat. Masing-masing ada dalilnya di bawah. Baik. Silakan, ada yang lain? Dari sini, maaf Bapak Ibu, dari sini ke Telkomsel habis masa kira-kira berapa? 1 jam setengah. Ya, saya ngisi zuhur di sana. Mungkin kita maksimalkan 10 menit lagi ya. Ya, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mereka sudah membuat imajinasi itu. Makanya saya senang Allah menghadirkan kita jumpa di sini. Untuk tadi saya lewat WhatsApp. Saya mau tanya dua hal, Ustaz. Kemarin Ustaz menyampaikan pesan Rasulullah melalui hadis. Kalau Dajjal ya, memperlihatkan mata air sungai dan api. Ustaz menyampaikan hadisnya adalah pejamkan matamu dan masukkan wajahmu ke dalam api. Dengan badan-badan sekalian nanti, Pak. Kemudian dengan keimanan, insya Allah sampai Ramadan tidak ada keraguan, walaupun Allah takdirkan saya lebih yakin atau takkan saya jalankan. Saya yakin dengan hadis itu selama saya mencari. Walaupun dengan keimanan, tapi Rasulullah pernah memberikan ciri-ciri Dajjal. Nah, saya sekarang yang saya tanyakan satu lagi adalah, apakah Rasulullah juga menyampaikan ciri-ciri Isa al-Masih? Karena Ustaz pasti tahu, di medsos sekarang mau banyak orang cerita yang tidak punya dalil yang kuat. Terus pada saat masa perpecahan itu, pesan Rasulullah itu harus apa pada kaum muslimin yang masih itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nanti kalau punya kitab, Pak, kalau Bapak punya kitab, buka ini yang setelah halaman ini, Pak, ada ciri-ciri tentang Isa.
Ah, ciri-ciri tentang Isa, ciri-ciri Musa. Jadi waktu Isra Mi'raj, Nabi berkata, saya berjumpa dengan Musa. Ternyata Musa itu orangnya jangkung. Kulitnya sawo matang, kata Rasul. Ya, rambutnya ikal dan berombak. Ya, orangnya tinggi besar. Sementara Isa, kata Rasulullah, sama dengan tingginya. Ya, warna kulit Isa adalah kemerah-merahan. Ya, kemudian wajahnya lebih mirip dengan wajah sahabat siapa? Urwah bin Mas'ud. Wajahnya agak mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Nabi menceritakan, Pak, rambut Isa itu keriting tapi lebih bukan keriting kekriwil gitu ya, keriting tapi agak sedikit bergelombang. Hah? Sampai ke bahu. Keren, Pak. Nabi Isa itu memang keren, ya. Dan dia punya jenggot yang indah. Rasul menceritakan bahunya dari bawah ke bahu itu dadanya bidang, dadanya bidang. Pokoknya lelaki sejati deh. Orang kalau ngelihat pasti jatuh cinta. Ada pada Isa. Jadi jangan pikir Isa itu kurus, lepes, kriwil-kriwil. Enggak. Nabi Isa itu keren. Belum pernah saya dengar dan saya baca hadis Allah memilih seorang nabi yang jelek. Mesti yang enak dipandang. Begitu juga Allah takdirkan rata-rata ini para ulama, para dai dan orang-orang pilihan yang mengurus agamanya mesti orang-orang yang baik, baik akhlaknya, baik penampilannya. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini guru kita. Langsung kasih tahu, kuat-kuat fisiknya. Allah tambahkan kekuatan kepada kekuatan kamu. Benar, Ustaz. Makin nambah, makin kuat. Saya punya hadis tentang ini. Dan ini hadisnya sahih. Tentang apa ini? Akhirnya kesini pun kita sebentar. Inna allaha yanzilur rizqa ala qadril ma'unah. Sesungguhnya Allah menurunkan rezeki, memberikan rezeki sesuai dengan beban yang dipikul oleh orang itu. Rezeki kekuatan Allah berikan ketika nambah bebannya tambah kuat. Benar, percayalah, Pak. Bapak jangan bingung, nanti aku gak sanggup. Ya, orang-orang kayak gini memang gak pantas dah. Dia hanya pantas untuk orang yang punya nyali. Ya. Kemana Ustaz dari tadi? Mata saya nyari-nyari tadi. Mana guru kita ini gak nampak? Betul, Pak. Kemudian lanjutan hadis, wa yanzilu sabra ala innallaha yanzilu rizqa ala qadri ma'unah wa yanzilu sabra ala qadri bala. Allah menurunkan kesabaran kepada seseorang sesuai dengan bala apa yang Allah datangkan. Ketika orang dapat bala apa, percayalah kalau dia berkata saya pasti sanggup menghadapinya, dia pasti sanggup. Perlu sugesti, saya pasti sanggup menghadapi ini karena Allah tidak akan berikan saya beban kecuali Allah Maha tahu sejauh mana kemampuan saya memikul beban ini. Bertahanlah, bersabarlah, pasti lewat. Ya. Jadi kembali kita kepada tadi, Rasul mengatakan, Rasul berapa istrinya? Rasulullah berapa istrinya? Akhir hayat beliau istrinya 9. Allah berikan saya kepada saya kekuatan 10 laki-laki, kata Nabi. Dan betul, dalam hadis Sahih Bukhari kata Bunda Aisyah, Rasul beberapa kali pernah terjadi menggiliri istrinya dalam satu malam ke 9 istrinya. Beliau terakhir dengan saya dan mandi junubnya dengan saya, kata Bunda Aisyah. Agar ibu-ibu tahu, kalau ibu-ibu marah dengar suami pada nikah kembali, maka tentulah ibu-ibu akan marah kepada yang mengajarkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu kami muliakan, Bapak jangan cemen jadi orang. Tapi kemarin saya sampaikan kepada Bapak-bapak kami yang mau menikah tambah perlu timbang-timbang diri dulu. Sudah punya ilmu belum? Ini nomor satu, Pak. Punya ilmu. Yang kedua, imanmu seperti apa? Akidahmu seperti apa? Kalau hanya mengandalkan semangat, insya Allah bubar dalam waktu cepat. Karena semua orang pasti semangat. Jadi mulailah dengan ilmu. Ilmui seperti apa? Nah, kalau mau berguru, langsung pada guru kita. Beliau udah langsung jalankan. Gak usah banyak-banyak, cari guru lain. Walaupun saya 3 istrinya, ada yang kaget. Gak perlu kaget, Pak. Jadi dalam hal ini Ustaz Arifin melihat nih Ustaz Azul jadi duinya kita. Sebentar, ntar juga beliau sama kencang dengan saya, mungkin lebih kencangan beliau. Saya 3 satu komplek, Pak. Anak 15. Orang pada tanya masyarakat sekitar, Ustaz bagi dong bacaannya. Bacaan apa? Saya bilang kan, kok kayak kakak beradik begini?
Kami satu aja gak beres, ini udah tiga, akur kayak kak beradik. Kemana-mana, motoran berdua, ganti-gantian baju. Ya ketika saya pergi, mereka buka bersama, sahur bersama. Anak-anak bilang, kami punya emak tiga, kalian punya satu. Anak-anak pada mana-mana sini luar. Oh, udah, ini sudah lewat. Baik, kaum muslimin, cukup sampai di sini. Semoga Allah ampuni saya dan bapak ibu semua. Ini kajian kita tentang Isa selesai ya. Kajian kita tentang Isa alaihissalam. Besok kajian kita Ya'jud dan Ma'jud. Menurut saya, kajian kita setelah itu, satu kali pertemuan saja tentang matahari terbit dari barat, langsung kepada Dabbatul Ardi, binatang raksasa yang muncul dari dalam perut bumi, baru dengan angin lembut yang bertiup, itu satu kali pertemuan. Pertemuan berikutnya, what next? Pertemuannya, apa lagi? Apa yang harus kita lakukan? Secara rinci. Itu yang paling penting, Pak ya. Amalan apa yang mesti kita siapkan? Nah, setelah itu, kalau memang masih ada waktu, kita bicara tentang kehidupan setelah kematian. Ini adalah spesialisasi saya, bicara tentang kehidupan setelah kematian, padang mahsyar, surga neraka. Itu adalah bidang yang sangat saya cintai. Kalau Bapak ingin bicara surga neraka, bicaralah dengan kita, insyaallah. Kita bicarakan masalah neraka, Pak, tentang dahsyatnya neraka jahanam 6 bulan, Pak. Di depan gedung majelis ilmu di Kota Payakumbuh. Setiap orang mendengarkan banyak nangis tuh menggigil. Kita juga mendengarkan uraian tentang dahsyatnya neraka jahanam. Tapi ketika mendengarkan tentang surga, Pak, enggak mau bubar, mau diam, tambah Ustaz, tambah. Karena asik betul bicara surga, Pak. Nah, ini sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan suatu hari kelak kita diberi rezeki oleh Allah bisa berjumpa kembali, kita uraikan tentang neraka, kita bicara tentang surga. Taib, ka'annana naraha. Seolah kita melihatnya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, atubu ilaihi. Astaghfirullah. Kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilussalihat wa tawassaw bil haqq wa tawasau bis-sabr. Allahumma arhamna bihuqqa. Sadaqallahul azim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.